Bisa mulai kembali diperketat pembatasan sosial atau PSBB tak menghentikan operasional pelayanan pernikahan di seluruh kantor urusan agama di wilayah Jawa Barat. Meski demikian, Kementerian Agama menghimbau selama musim pandemi yang belum usai ini, proses akad nikah dilakukan di kantor KUA dengan prosedur protokol kesehatan yang telah disiapkan. Selama musim pandemi COVID-19, jumlah pernikahan di wilayah Jawa Barat masih terbilang normal, tidak mengalami penurunan bahkan kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut dilihat dari data di kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat selama musim pandemi COVID-19 dimulai atau semenjak Maret 2020. Meski kini mulai diperketat kembalinya pembatasan sosial atau PSBB tak menghentikan operasional pelayanan pernikahan di seluruh kantor urusan agama di wilayah Jawa Barat. Meski demikian, Kementerian Agama menghimbau selama musim pandemi yang belum usai ini, proses akad nikah dilakukan di kantor KUA dengan prosedur protokol kesehatan yang telah disiapkan. Pelaksanaan nikah di musim COVID yang begitu marak sekali khususnya untuk masyarakat di Jawa Barat dengan angka pernikahan ini cukup signifikan, tapi bagaimanapun di situasi wabah COVID ini, alhamdulillah mungkin ada beberapa regulasi yang diterbitkan dari Dirjen Bimas Islam untuk mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan pernikahan di musim COVID ini. Ya, intinya khususnya di 626 KUA tetap melayani meskipun dalam musim COVID ini, tetapi ya mengikuti terhadap protokol yang telah ditetapkan oleh tim gugus. Kementerian Agama pun telah membatasi jumlah rombongan calon mempelai yang akan melakukan akad nikah di kantor urusan agama, yakni maksimal 5 orang dan maksimal 10 orang jika dilakukan di rumah, sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.